Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Oke, selamat tengah hari pada semua. Oke, so hari ini hari Sabtu. Alright, 3/4 2021. So tak lama lagi minggu depan kita dah bermula puasa lah. Oke, so pada hari ini kita akan buat satu aku akan buat satu lagi video pembelajaran extension lah tentang RSI dan stochastic. Okay, RSI dan stochastic, dan pada kali ini aku akan cuba terangkan tentang bagaimana kita boleh kenal pasti okay, bullish divergent dan juga bearish divergent menggunakan RSI dan stochastic. Okay. So, aku akan guna okay, AAsia, counter AAsia sebagai contoh. Alright. So, untuk sesiapa yang newbie, alright, cara untuk kita buka okay, cara untuk kita buka RSI dan stochastic, okay, kita korang pergi dekat indikator kat sini, kita tekan dekat indikator, alright, RSI, just tekan RSI saja. So nama dia adalah Relative Strength Index, okay, Relative Strength Index, alright. So selalunya aku akan guna yang inilah. Okay, ada juga yang gunakan stochastic RSI ni, maksudnya dia gabungkan sekali lah, okay, dalam satu graf, okay, dalam satu graf, okay. Tapi aku lebih suka asing-asing. So type saja RSI, dia akan keluar Relative Strength Index kat sini. Okay, so tekan saja. So, kita keluarkan RSI dan juga stochastic. Okay, just type stochastic. Okay. Ha, so, ini adalah stochastic. Right, so dia akan keluar. Alright, so dalam video sebelum-sebelum ni, aku dah cakap bahawa RSI dan stochastic ni seperti suami dan isteri. Okay, saling melengkapi lah. Bagi aku saling melengkapi. So, kita akan tengok okay, bagaimana kita menggunakan RSI dan stochastic okay, untuk kita detect okay, bullish divergent okay, dan juga bearish divergent okay. So korang boleh google apa itu secara teori lah, korang boleh google secara teori apa itu maksud bullish divergent okay, apa maksud bearish divergent okay. So okay, aku terangkan bullish dulu lah okay. So bullish divergent okay, ataupun divergent sebenarnya adalah satu indikator okay, ataupun satu teknik di mana okay, kita akan cuba baca pergerakan chart okay. Contohnya alright, contohnya sekarang ini alright, harga naik, contohnya harga naik kat sini okay, tetapi okay, RSI menunjukkan turun, so bermaksud ada divergent dekat situ okay, ada divergent bermaksud harga bersedia untuk turun, kita tengok eh, lepas tu harga turun alright. So itu adalah bearish divergent, alright? Okay, so untuk bullish divergent pula adalah bila harga sama ataupun harga turun, okay? Tetapi, okay, tetapi RSI menunjukkan, okay, naik. So itu adalah satu maksud bullish divergent. So dalam divergent dia ada dua jenis, okay, bearish dan juga bullish. So macam mana kita nak kenal pasti, okay? Kenal pasti adakah sesuatu saham itu okay, dia nak buat bullish ataupun dia nak buat bearish divergent okay. So kita mulakan dengan bullish dulu okay, kita mulakan dengan bullish dahulu okay. So dekat sini kalau kita tengok bullish alright, so selalunya kalau aku tengok bullish alright, so kalau kita boleh buat senang saja okay, kita mesti kaitkan stochastic dengan RSI alright. So selalunya aku akan cari okay, bahagian oversold dan bahagian oversold. Okay, bahagian oversold dan juga bahagian oversold. Alright, so bermaksud okay, kita boleh ambil dekat sini. Okay, kita boleh ambil oversold ke oversold dekat sini. So ini adalah RSI, kita tarik saja. Okay, so sini adalah second oversold. Okay, so ini ada menunjukkan bahawa harga ada bullish divergent. Okay, ada petanda bahawa bullish divergent akan berlaku. Okay, boleh juga kat sini, kita boleh ambil dekat sini pun boleh. Okay, oversold ke oversold. Okay, sini pun oversold juga. Alright, so kita boleh ambil kat sini. Okay, kita ambil kat sini lah eh. Okay, kita tarik sahaja. Okay, pun ada oversold ke oversold. Kita tengok eh, oversold. Alright, oversold ke oversold. Okay, ada bullish divergent. Alright, so kita okay, kalau kita tengok eh, lepas dia buat bullish divergent, harga saham okay, counter naik. Okay, tengok counter naik. Okay, so kat sini juga ada bullish divergent. Nampak? Ada bullish divergent dekat sini. Alright, berkemungkinan dia akan, berkemungkinan eh, ini salah satu aku punya prediction. Berkemungkinan harga Asia akan naik semula. Okay, so itu adalah aku punya jagaan lah.
Right, sebab apa? Based on dia punya history dekat sini. So, kalau kita tengok bullish divergence dekat sini, okay, oversold ke oversold, kalau kita tengok, right, dia dah detect bullish divergence. Okay, selepas bullish divergence terjadi, okay, dia buat penurunan sedikit sebelum dia buat naik. No? Dia naik. Okay, dia naik sahaja. Okay, selepas tu dia buat turun. Okay, so kita tengok pattern lebih kurang sama di kawasan sini. Okay, kalau kita boleh buat di kawasan sini. Okay, dan dia juga di kawasan sini. Okay, situasi yang lebih kurang sama. Okay, situasi yang lebih kurang sama. Dia turun, lepas tu dia naik. Okay, bullish divergence dulu wujud, dia turun, dia naik. Okay, bullish divergence dulu detect, dia turun, berkemungkinan dia akan naik semula. Okay, so itu adalah prediction aku lah. Okay, based on the bullish divergence. So, itu cara untuk kita detect bullish divergence. Okay, so aku boleh faham dulu. Okay. Alright, so itu adalah bullish divergence. Okay, kita tengok pula bearish divergence. Okay, bearish divergence. Okay. Okay, kita padam dulu. Okay, sekejap ya. Okay, so itu adalah bullish divergence. So, untuk bearish pula. Alright, untuk bearish, alright, kita akan cari, okay, harga overbought, okay, harga overbought, okay, untuk stochastic, okay. So kalau kita tengok di bahagian sini, contoh lah, contoh di bahagian sini, kita ambil tiga area sini, dan juga di area sini, okay, di area sini, So kita kena bandingkan, okay, harga tertinggi, okay, yang pertama, right, ni harga tertinggi pertama, ni harga tertinggi yang kedua, okay, harga tertinggi, so kedua-dua harga berada di overbought, kita tengok, berada di overbought. So bagaimana kita nak tahu dia bearish? Okay, kita tarik saja yang sini, okay, daripada RSI overbought ke RSI overbought yang kedua ke sini, okay, area sini lah, okay, kita ambil sini, okay, right. So kalau kita tengok dia berlakunya bearish, okay, bearish divergence. So ini dipanggil bearish divergence, okay, overbought ke overbought, overbought ke overbought, right. So, lepas bearish, kita tengok dia berlaku penurunan. Tengok, dia berlaku penurunan lah. Alright. So, itu adalah petanda dia bearish. Okay. Sebelum dia bearish, okay, kita dah tahu bahawa dekat sini, kita tengok. Tarik. So, nampak? Okay. So, bila dia naik, sini berlakunya bearish. Okay. Selepas dia naik, okay, harga naik kat sini. Okay. Berlakunya bearish divergence dekat sini menyebabkan harga turun. Nampak dia turun. Right? Dia turun. Alright? Okay. So, itu adalah cara untuk kita detect bearish divergence dan juga bullish divergence. Okay. So, aku rasa itu saja. Okay. Untuk part 2 RSI dan stochastic untuk detect bullish dan bearish divergence. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, sebelum tu. Alright? Kedua-dua teknik ini kita boleh guna untuk weekly. Okay. Monthly jarang lah aku guna. Okay. Weekly dan daily, tapi selalunya aku akan guna untuk daily lah. Okay, untuk kita detect bullish ataupun bearish divergence. Okay, bullish atau bearish divergence. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.